Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Naratuna Imidi Zulkarnain, adalah ketua kumpulan SKPD Glorious. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan rakan sepasukan saya. Ini Clara, Nuratia Maisara, Ikram dan Darwish. Tajuk inovasi kami ialah Bot Solar Perangkap Sampah. Bot solar perangkap sampah ini dicipta bertujuan untuk melindungi kolam ikan dalam kawasan sekolah supaya tidak tercemar dengan sampah, terutamanya dari daun-daun pokok yang jatuh ke dalam kolam ini. Kami mulakan projek dengan perbincangan dalam kumpulan dan membuat beberapa lakaran idea buat perangkap sampah. Lakaran idea yang terbaik dipilih oleh guru dan seterusnya kami melakukan proses menyambung badan bot solar, memasang komponen motor dan panel solar. Ini adalah bot solar kami. Bahagian badan bot diperbuat daripada dua biji botol terbuang dan juga pita pelekat. Manakala komponen solar bot terdiri daripada satu panel solar, motor kipas yang berfungsi untuk menggerakkan bot. Kami mengalami dua masalah sepanjang menghasilkan bot solar perangkap sampah ini. Yang pertama, bot solar kami tidak seimbang kerana saiz badan bot terlalu panjang. Kami mengurangkan jumlah penggunaan botol daripada 4 biji botol kepada 2 botol biji sahaja. Bot solar kami lebih stabil setelah penapis sampah dipasang. Masalah yang kedua adalah bot solar tidak dapat bergerak di kolam ikan kerana kawasan kolam ikan di sekolah adalah redup dan kurang pencahayaan matahari. Selepas beberapa siri ujian di sekolah, kami menguji bot solar kami di Taman Botanikal Labuan. Nyata, projek kami berjaya. Pada masa hadapan, dengan melakukan sedikit pengubahsuaian pada bot solar perangkap sampah kami, maka kebersihan kolam ikan sekolah kami akan terjamin. Sekian sahaja dari kami, kumpulan A SKPD Glorious, dengan inovasi bot solar perangkap sampah. Terima kasih.